dah ada Christian, kita ada fishball. Kita ada udang. Dia muka ni kalau nak kopi. Mana tu lah. Cantik buat rambut macam ni. Kat KM, real life lagi slim dan lawa tengok depan-depan. Yelah, ni aku tak ada filter apa-apa. Macam mana, macam ni macam tu lah kan. Kalau ada filter, cantik. Eh, cantik kita. Apa eh? Siapa nak tukang baca? Kawan saya kata jumpa kat KM kat Kuantan masa weti kawan dia lawa nak mati. Kat KM memang lawa. Jangan puji. Nanti aku takut aku riak lah. Siapa nak tukang baca ni? Bila? Sekejap. Kita nak preparekan barang. Bihun kita dah rendam. Sekarang ni bihun ni kat KM rendam. Hanya pakai air pipe. Okay, aku tak pakai air panas, tak ada. Kita betul-betul pakai air pipe sahaja. KM kayu nak pakai sawi dengan kubis. Rendamkan. Campur dengan kubis. Siapa nak baca ke ni? Aduh. Okay, kalau ada nampak testimoni, tolong screenshot, okay? IG ni tak boleh tutup komen ke, guys? Macam mana nak tutup komen? Kenapa nak tutup komen? Biarlah orang komen. Kan? Tutup buat apa? Jika ada sesuatu yang nak nampak jelas. Di mana kini kau berada? Mencarimu. Kunjung berjumpa. Janji. Oh, saya jual. Memang sejak lahir jiwang. Tak pernah kau jiwang. Okey, kita nak bahan-bahan dia adalah yang pasti mesti kena ada. Apa nama dia ni? Minyak bijan. Okey, minyak bijan, lada sular, cube ayam. Sos tiram. Okay, kita mesti ada chili mission ni pula. Aku takut kena baju lah nak tumis ni. Bawang putih, okay?
lagi. Alah, udang belum kopek macam ni, weh. Masak apa Kak Kep nak goreng bihun? Kau pergi untuk selamanya. Pakai apron? Ya, kau tahu tak? Apron aku jadi apa? Si babi penyamun ni? Babi penyamun yang pecah rumah aku tu, dia ambil apron aku yang beli dekat Paris ni. Tali dia ni kan tali mahal kan? Memang tali yang kuat kan? Dia buat tarik aku beli peti besi. Nampak dia potong semua. Kau hajar babi. Kakak wishkan untuk, Allah tak sempat aku nak baca weh. Macam mana aku nak masak ni? Alia? Okay, good. Okay. Sebenarnya tak nampak. Dia nak siangkan udang dulu. Kita potong. Aku tak kopek lah semua ni payah. Potongkan kepala dia je. Siapa nak boleh baca komen kat KM berlambak? Ya, aku pun tak tahulah. Tak ada orang boleh baca ni. Aku seorang-seorang ni. Anak aku tak ada. Aku tak jumpa anak aku lagi ni satu hari ni. Baby sekolah. Bella pun aku tak tahu mana. Paris pun aku tak tahu. Macam mana? Kita duduk satu rumah tau. Tapi aku tak tahu keadaan diorang tu. Ketiadaan diorang tu aku tak tahu. Memang ada je dalam rumah. Aku tak tahulah. Hidup lagi ke tidak? Hiduplah. Biasalah budak-budak sekarang eh. Lain benar dengan aku waktu dulu. Aku dulu tak pernah dudukkan bilik. Dah? Teruskan dia. Fish cake. Kak Kian baru pun, baru je buka live pun. Okay, kita nak buat bihun goreng. Tu nombor handphone kerja kat KM lah. Kalau siapa yang nak order sweet dara, nak order apa-apa, dekat situ. Okay. Okay. Okay, first kita nak goreng dulu, bagi semua digaring dulu. Fish cake, fish ball. Masih tak dia udang. Ow. Ow, ow. Nak habis gas ke ni asal je? Ow. Encik. Okay, kembali garis sekejap. Sementara tu, kita kumpulkan bawang putih. Nampak ke tak nampak? Semua dah buang dah. Hmm.
pakai bawang putih. Ya ke sama mu eh? Hello, tu dia extra dah masuk. Kak KM memang sayang kan extra dengan M Star dengan Oh Bulan. Dia ni semua yang baik-baik dengan aku. Hello darling. Kak KM bengkong berapa ringgit? RM60 semua tengah promo dik. Okay, kita nak angkat dulu dan kita nak tumiskan kita punya cili dulu. Makin longgar tak bahagian peha. Bella dah putus lagi ke? Dengan siapa weh? Kenapa aku tak tahu putus dengan siapa yang mana satu? Power dia pun sekarang banyak pemain. Okay, bawang putih kita dah garing, masukkan cili Asian kita, okay? Kenapa pula bagi putih aku ni dah baru-baru. Lebih dari yang kau tahu. Kak Kian goreng bihun. Setulus hati. Okay, garingkan cili ni dulu, okay? Sekejap, sementara tunggu dia garing, sekejap. Okay, macam biasa, mesti wajib order kita punya sweet dara packaging baru. Okay, ni bukan stiker eh. Ni yang buat mahal ni. Dia memang bodoh. Dia ambil tali apron aku untuk tarik aku punya ni. Apa? Apa? Pagi besi. Kalau apron kita bukan apron beli bodoh-bodoh RM5, RM6. Apron ni beli dekat Paris. Bismillahirrahmanirrahim.
maknanya sambal kita ni sedap. Kalau menyusu badan, wajib ambil sudara sebab bagi susu kau bertambah banyak. Okey. Okey, nampak tak cili kita dah garing? Tak nampak? Nampak tak? Hello, Syahwali. Eh, tak boleh. I masih marahkan you, okey. I dah nak cakap dengan you. Okey, masukkan lada putih. Masukkan cube ayam. Masukkan garam. Masukkan tiram sikit. Okey, boleh masukkan bihun. Bihun ni kita rendam dengan air pipe sahaja. Kita tak pakai air eh. Kita hanya pakai air yang lebihan dekat bihun ni je. Dia letakkan bahan-bahan kita tadi yang ada udang, fish ball, fish cake. Ni untuk aku makan. Tak nak. Boleh, takkan tak boleh. Masukkan sayur. Baca tadi bang. SD baru sama ke dengan SD lama kat KM? Dalam dia yang baru ni ada lebih lebih herba yang mengetatkan. Kat KM bila ada stok sampah clean? Ada, sekarang pun ada. Oh, dengan kat KM ada tu ha. Kau WhatsApp je nombor yang aku dah pin tu. Okay. Baru tambah ni dia. Okay, gaulkan. Jangan putus-putuskan bihun ni eh. Cukup kalau hubungan kau yang dah putus. Jangan bihun goreng ni kau nak putus-putuskan. Harga still sama ke? Ha, sekarang RM50. Hai. Tengah promo. Kalau tidak, harga baru dia RM55. RM55. Saya selalu tengok kat KM masak. Saya pun sekarang jadi rajin masuk dapur. Bagus. Macam tu jadi orang perempuan. Betul. Jangan makan luar, makan luar, makan luar. Esok daging kau pun makan luar. Allah. Playlist apa yang kat KM dengar? Lagu semua sedap-sedap. Playlist aku sendiri. Semua yang berjiwa. Tiba-tiba. Kat KM bila ada stok sampah cleanse? Dah. Dah ada yang stok sampah cleanse? Dah ada. Dekat kat KM ada. 50 free postage tak? Beli 3 barang aku bagi free post. Semalam kita punya promo, 1 barang free post. Hari ni beli 3. Sayang Kewali. Kewali cakap apa? Saya dibasik-sik. Saya belajar masak dari kat KM. Mak saya puji sedap saya masak. Alhamdulillah. Are you cooking? Kau nampak? Kau nampak? Baru timbul. Ini baru timbul. Now, eh? Kau baca sana. Aku nak ambil ayam. Alah. Ada bau baru turun. What's happening there? Kenapa bau nak ambil? Lambatlah. Adik dah keluar dah. Ya, sekarang. Diva, kau nak lari mana baca? Diva, tolong baca. Kau nak teman aku ke? Aku suka cara kat KM tumis sambal. Dah siap baru datang. Memang, kan? Masak lawa, tidur lawa. Bila masa kat KM tak lawa, aik. Apa ni? Tak penat ke jadi lawa? Love suka tengok kat KM. Eh, kau hidup lagi, weh. Weh, hidup lagi. What's cooking?
Bihun goreng, dek. Hai bos kita down lah, kucing kita kritikal. Hah? Oh, Fidah Renafi. Dia tengah down. Kucing dia apa? Kritikal. Sakit ke? Kenapa? Banyak-banyak kan doa. Nampak aku mengiurkan Mirhun tu. Nampak ke tak lah sebab ada tulisan ya? Bos tak nampak. Nampak. Bestnya ada tukang masak ni, semua excited nak makan. Masak. Memang hidup aku ni, Allah hidupkan aku supaya jadi tukang masak. Hari-hari masak bestnya, hari-hari juga tengok story kat KM. Biun kalau tak hancur memang sedap. Ya, kau kena kacau dia macam tu. Angkat dan macam tu. Okay, angkat, ah macam tu. Sukanya rumah sentiasa ada orang datang. Mestilah. Lambatlah cerita. Kucing kita Sawan tiba-tiba now dekat hospital dah kritikal. Wah. Allah, kesiannya. Kenapa tu nak main kot? Kadang-kadang kucing ni jadi sakit sebab tak dapat nak main. Kena sikit dia. Kak KM lepas bersalin boleh makan, boleh terus makan sweet dara ke? Hari ke-7. Kau makan ubat hortikal dulu kan? Hari ke-7 start makan sweet dara, start makan jamu matang kita. Jamu masuk dekat Ifora lepas ni tak? Tak tahulah kalau dia orang order, hantarlah. Paling dia tunggu-tunggu menu bihun kat KM. Ya ke? Saya hari-hari tunggu story kat KM masak breakfast, lunch, dinner. Tapi hari ni kat KM tak. Bihun kita tak pakai kicap. Kat KM dengar radio apa? Oh, radio apa ke ni? Playlist. Oh, ni playlist. Playlist kat KM. Kak KM makin cantik tu. Ya. Bahagia. Suka tengok Kak KM masak. Sweet dara sekarang RM55. Yang baru. Dah tambah ingredient. Jamu Kak KM kalau anak kuning pun memang boleh tak makan. Boleh makan. Baru rasa. Tunjuk sikit. Allah. Oh, pedas. Memanglah pedas. Dah tak pedas ke? Sedap. Garam semua cukup. Cukup. Betul cukup. Dah. Makanlah. Jalan. Dah. Semua dah. Normal. Ambil bawang goreng sekejap. Bawang. Cuba rasa Nabila. Okay. Okay guys, we're back. Did you miss us? Dah dah, bro. Susu, baru timbul susu. Tadi masa timbul, mama pergi mana? Aku tak pergi mana, aku nak buat puan. Lebih dengan Nabila. Babi. Ramai yang tengok. Ke, semua tengok siap. Semua yang tengok. Oh, fake account ke? Rasa. Wow. Ambil buah buah. Wow. Nampak macam tak pedas sangat. Rasa dah memang ke belum? Dah memang boleh makan nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi mak saya tambah apa pula? Okey dah? Lembut dah? Betul? Dah? Dah. Ha? Bila makin kuyus, akak sayur tak masuk. Masuk. Kenapa tak ada kubik? Ada kubik lagi. Terima kasih. Guys. Alah. Nak macam ada kubik tu. Tak ada masa aku. Tiba-tiba turun. Kenapa tak kopi udang? Ha, kau rasa? Bismillah. This is sayur. Eh?
Tak bawang, bawang goreng. Sedap tu. Farid, cinta. Ambil sama dah. Ada mana? Mana nenek? Okay guys, I'm gonna eat. Eh, jap, baca lah, jap. Ada tiga asyik masak je. Letih lah. Memang hidup aku begini. Mana nenek, nenek hidup? Pasal ni kita buat goreng telur ni tau. Alamak. Sekarang baik. Tak ada ni. Boleh. Sebelah telur je. Bukan tepi. Tak ada. Jadi macam itu boleh sebelah. Boleh sebelah boleh letak. Oh. Amazing, amazing, amazing. Ada benda orang tak letak. Tak rasa macam saya mumpul. Sebab hari muka aku yang masak. Jid. Ini jiwa yang masak ya. Saya nak masak sini ke tu? Dek. Guys, we are good at rally. Mana aku makan lagi? Jual lah kat KM. Kamu nak dijualnya. Masih kan? Nanti kat KM jual. Nanti kat KM buka kafe kan? Aku perlu hari sekejap nak duduk depan nak baca komen sekejap. Iba, mana tutup ni? Tutup bawang ni. Okay, jom. Aku yang buka. Huh? Oh no! Dah nampak dah. Korang nak tengok. Eh, jangan kuat-kuat. Apa gelap kuat-kuat ni? Kan baru baru tu. Tak apa. Nabila punya okay. Ni tengah FaceTime. Biasalah. Eh, yeah. Kat KM, ubat malas apa? Ubat malas? Kalau nak bagi rajin macam mana? Ui, putihnya ketiak kita, Wak. Iba, sedap ke tak? Okay. Siapa yang macam beruk dan patah lah aku punya pintu? Rumah ni tak boleh masuk ramai-ramai. Baju kat KM beli kat Bali ke? Taklah, ni aku beli dekat ni. Apa tu? Kenapa kau ketuk macam nak roboh pula? Telefon lah. Akak teringin nak jumpa depan-depan. Sedapnya. Hani, siapa suruh balik? Satunya ni. Dia orang. Kau ambil kat belakang. Nasi dengan sayang. Tak nak makan dia. Bihun goreng kita. Rajinnya, Buya. Memang terbaik, Buya. Terbaik makan dia korang. Takkanlah kita tak baik sebenarnya ni. Mak, maksudnya sedap mah. Betul bersih bersih. Nak tengok. Ramai ni. Nak tengok. Apa pula tak boleh. Kenapa korang cakap sedap? Aku rasa tawa. Wah, good. Dia ni kot. Dia punya pedas tu lebih daripada rasa. Tak apa, manis tu lah kan. Bukan. Bismillah. Apa pun kuat-kuat ni. Kunci lah harga ni. Bukan. Kita patut kena ada cili kicap. So kicap tu bagi dia okey. Sebab ada bawang putih. Apa yang bawang putih? Tidur. Cili kicap letak bawang putih. Kat KM okay, tunjuklah senyap-senyap. Aku dah terbaca pula kuat-kuat. Apa? Ya tu, bang. Tuan satu ambil. Eh, Bila. Abah. Very... Bila. Sekejap lagi buat tu. Telur tu masuk sini, seorang sikit. Abah, nak bihun goreng? Hitam kaki dia. Kaki siapa? Dia siap menjerit. Ma, kaki ada hitam, dia kata. Abah, sini lah Abah, dah bihun. Takkanlah mak air lagi pandai boleh air. Okay? Takkanlah.
Bodoh, diamlah apa yang kau nak menjerit. Tak payah terang-terang malam. Tak payahlah sulu-sulu. Sudahkan lampu ni. Yelah. Suka sumpit lah. Pergilah buat jap telur tu. Letak garam, letak lada sulah. Lada yang tu warna oren tutup tu. Lepas tu, ni. Pakai 6-7 biji. Bilas dulu tu kuali. Sedap. Makan, makan. Memang gedik. Nampak awal kan? Oh, tak gedik. Langsung dia dah lau dah kurang. Memang kecoh. Handsome ke handsome? Main bola. Football player. Rintai kan dia? Dia tengah nak pecahkan telur ni. Apa yang kecoh sangat? Ha? Tak nampak bodoh. Ada muka aku sekarang ni. Tak nampak. Tak boleh. Buatlah goreng telur sekejap. Tutup ni dulu. Mama dah tersini buat apa? Kecoh. Boleh. Masuk M-Star pula. Anak kat KM bercinta dengan pemain bola. Bagus lah. Bila? Ya. Kau tengok adik kau, kau menjerit macam beruk. Dah bangun dah adik kau. Eh, bangun, mama maghrib. Belum maghrib. Bodoh. Dibah form 5. Ya, dia tak tahu aku owner dapur. Eh, jangan kacau dia, jangan kacau dia. Dia baru telik mata. Alah. Jangan kacau dia, jangan kacau dia. Pergi baring, baring, sayang, baring. Sayang, baring. Tiba-tiba pergi rendam bihun lagi satu. Mak saya nak kena goreng lagi lah. Tak cukup lah. Habislah bihun. Apa dah nak? Untuk keputihan RM50 tengah promo sekarang. Kau nak beli apa pun kau nampak tak? WhatsApp je nombor aku yang bawah tu. Kita masak bihun goreng hari ni. Kau nampak? Aku salam. Hello orang Perleh. Kat KM ajar macam mana goreng mi. Goreng mi? Okay, nanti kat KM buat. Sebab aku jarang sekali goreng mi. Boleh kira berapa kali. Sebab anak semua tak makan mi. Dia orang semua makan bihun. Nanti aku buat mi pula. Okay? Cinta hati untuk buangkan keputihan. Sabun pot kan. Eh, jangan bagi cinta je, pedas. Ada ada tu. Ada besin warna pink yang dekat tepi. Tepi mak saya masak tu. Warna pink ah. Rendam dengan air paip je. Ah. Menyusu boleh makan jamu. Kak Lydia. Tahu tadi dia kata dia datang. Apa sayang? Tadi dia kata. Nak pergi sana pergi. Tadi dia kata dia datang. Mihun ni ajar buatkan video. Aku dah buat lah dari tadi ni. Kita masak dah 1 jam dah. Laksa ke atau mie bandung sedap? Laksa kan kita dah biasa buat. Nanti kat KM buat. Nanti kita buat live lagi, okay? Per live aku tak boleh nak save. Sebab kat KM jarang daripada live ni nak save masuk dekat feed. Malas aku. Kan? Bagi kat KM siapa yang dah terlepas live? Ah, lepaslah kan? Kalau lepas keguguran, balik je pada klinik, dah cuci, terus makan sweet dara. Kak KM, saya ada order sweet dara atas nama Kak KM tu. Betul ke Kak KM? Saya order kat TikTok, tak tahulah. Tunggu janji dah sampai. Eh ya, ambilkan bekas sweet dara mak saya yang baru tu. Dekat dapur. Rasanya Kak KM kena buka open order untuk rasa masakan. Kita teringin nak makan. Allah, kesiannya. Sabar, aku akan open order untuk nasi lemak dulu.
kita jual nasi lemak. Tengok sambutan macam mana. Lepas tu kita buka benda lain pula. Aku akan buka korang nak apa. Bihun goreng, kuih-kuih goreng. Tu sweet dara bar dia, sweet dara. Ini adalah okay. Kalau yang korang order dekat apa-apa nama tu, pastikan dapat bekas yang macam ni. Ni bekas baru. Okay, yang ada chop sweet dara ni, ni bekas stiker, okay. Oh, janganlah kat tu. Ya, ya. Duduk depan ni. Teringin sangat nak makan air tangan kat KM. Sabar, sabar, sabar. Kita tengok macam mana kita punya peniaga pergi dia. Kalau okey, insyaAllah aku akan terus buka kedai. Duduk Johor macam mana nak order? Aduh, tips rajin. Kalau nak ikut malas eh. Aku tak nak buat apa-apa. Ah, okey, kalau yang duduk Johor tu, kalau kat KM dah buka kedai, korang boleh turun KL. Okey? Okay, M, kalau ada gastrik boleh makan sweet dara tak? Memang wajib sebab apa Karissa? Gastrik ke, GERD ke, lelah ke, asma ke, wajib kau makan sweet dara. Okay, nampak? Sweet dara kita. Harga sama buat masa ni, RM50. Ha, harga asal dia ni RM55. Tapi sekarang masih promo. Okay. Pukul 11 mesti tengok story kat KM, betul. Pukul 11 aku dah start masak sebabnya baby nak pergi sekolah kan. Macam pomade, ha. Tapi ni memang bekas pemakanan. Hello orang Brunei. Nak tengok botol yang keputihan punya ni dia. Ni macam ni, macam ni. Eh, mana mama letak cincin mama tadi eh? Nak tengok botol. Dah siap ke telur belum? Sekejap. Nabila cepatlah. Hari-hari wajib tengok story kat KM sebab nak tengok kat KM masak apa. Haa, baby sekolah petang. Apa cinta? Menyampahlah. Dia tak boleh orang pandang dia senyum dengan dia, dia rimas. Kalau jangan naik-naik, saya baru nak beralih arah SD sebab kurma, duhal dah mahal. Kalau naik pun bukan mahal, aku naik RM5 je sebab kita kena beli mesin dia untuk buat botol-botol ni semua. Mesin dia yang mahal, sampai dekat 100K. Tak nak ikat rambut dia. Ikat rambut ya sayang? Sayang? Tak nak. Nampak? Story kat KM best, lagi-lagi masak. Memang ditunggu-tunggu. Thank you. Baby tingkatan 2. Okay, sekejap lagi nak maghrib kita tutup dulu. Nanti malam kalau free kita buat, kita buka buat live lagi, okay? Mak, ni baru bangkit. Hello, Buzzer. Buzzer, Buzzer. Malam live kat IG juga ke? Tak tahu lagi, tengok macam mana. Sebab dekat TikTok pun banyak yang menunggu sebab dia nak beli barang kan. Nanti tengok macam mana, okay? Ya, yeah, dah balik holiday dah. Kasih malam live ke berapa? Sebenarnya aku ada movie yang aku nak kena layan tau. Sekejap, dengar fikir dulu eh. Kalau kat KM jadi, kat KM akan masuk dekat story. Okay? Thank you kat KM, kongsi resepi masak and ajar buat cara baby sweet dara baru lepas pantang. Rambut kulit cantik. Thank you. Ada plan next baby lagi tak? Tak ada. Ada lesung pipik. Kadang-kadang nampak. Kadang-kadang tak nampak. Masuk sini terus Bella. Bawa apa ni? Movie apa? Apa eh? Sekejap lagi kakak makan tunjuk dekat story kalau korang nak join tengok. Sebab aku baru nak tengok. Terbaik masih maintain sebab SD ni memang bagus. Makan keputihan semua keluar sebab makan SD. Anak dah satu. Alhamdulillah. Cantik sangat bila senyum.
Kek batik eh. Betul juga. Layan eh. Aku nak pergi kedai lah beli barang. Kak, sekejap lagi kita buat kek batik kak. Kedai telur. Nyeria tak. Kedai telur. Masuklah cepat. Seorang sikit. Adik jangan pegang kuali. Letaklah handphone tu. Lala hanggau. Panas. Ah, macam tu je dah. Mama nak goreng bihun lagi. Kotak goreng. Dah. Aku rasa telur ai. Macam ada telur. Tapi mesti cahaya. Apa? Takkan boleh lupa. Nak rasa telur ai ke? Nak kan rasa? Dah, saya tak suka telur. Betul eh? Eh, abah nak telur? Dah ada. Tengok Sheriff. Sheriff, kita dah tengok kat wayang. Berapa kali nak tengok? Tengok! Ha? Apa yang bermarah sangat ni, sayang? Oi, sedap dengan telur Bella. Eh, sumpah weh. Adik nak rasa telur? Sayang? Nak. Dia ni kalau bercakap, dia tak nak stop. Ayah nak Oma ni. Baby! Masuk rumah bergaduh. Kenapa? Ngawas dah balik. Cahaya anak mama. Allah, kenapa pula bemut? Red notice. Okay, nanti kita tengok. Anak bapak ni garang ke? Sayang. Ya Allah, peluh kat satu muka. Nah. Yang ada sis, memang wajib makan sweet dara kita. Punting memang tak lepas. Oh, boring. Itu yang dia tak nak makan. Makan dia dulu. Ambil dia satu mangkuk. Mama nak goreng lagi satu. Soalan ni tak? Punya? Makanlah. Tak payah tanya-tanya. Alah. Laku pula bihun aku. Nak masak lagi satu. Baby nak pergi sekolah. Dah tak nak kontak. Marah saja. Ya. Alah kedekutnya kau. Lebih dari 10 lah. Faris tu. Yang botol cecair tu untuk sweet dara. Tak boleh minum untuk keputihan ke? Boleh dek? Faris ada ni. Faris? Ya. Ni jap. Faris dah putus. Tadi ni buat dulu petang. Boleh buka lagi. Hai. Boleh dengan baby. Assalamualaikum. Ya Allah, semua memang. Kak tidak berbaik-baik dengan abang. Saya. Oh, Allah, you must tahu lah. Tak, pergi ambil kekim kat sebelah. Nak kekim? Tak. Kalau Kak Kak masak bihun lagi, nanti buat live lagi boleh ke? Baru masuk pula. Allah. Berpeluh lah aku nak buat live sebab tak ada tukang baca. Mak, pedas lah, Mak. Rendam, kuali dah rendam. Kenapa kau rendam nak masak lagi? Tak cukup lah. Kasih kat dia. Boleh. Kau makan je ubat apa pun, memang boleh makan sweet dara. Tak ada masalah. Cinta baru bangun. Ni beruk Nabila ni, menjerit-jerit kan. Kan tadi dia teran-teran suara dia. Bangun terus adik dia. KM celah RM50. Tengok ketiak aku putih. Tengok ketiak kau Uji seumur hidup. 50 tahun hidup dengan ketiak hitam. Dah sejak dia pakai celah, ketiak dia putih. Madam. Baik nak rasa je. Pergi ambil telur lagi dekat belakang. Ada telur. Ah, letak kat sini. Ada. Ambil telur. Telur tu ikut.
Bukan dia. Mana mak? Mak lapan. Tadi mak DM. Mak tanya sayang, sayang dah balik belum? Lepas tu sayang tunjuk tadi makan nasi. Mak kata, ya Allah sedapnya. Wah, mak kata goreng kemasin. Tak, ikan goreng. Padahal mak dah makan dah tadi asam pedas. Kalau ketiak ada jerawat nak buat apa, cuba kau pakai KM celah kita. Memang dia akan clearkan kau punya blackhead, whitehead. Kat KM kalau ada sakit buah pinggang nak makan apa? Wih, kalau buah pinggang kau kena pergi cuci buah pinggang tu. Kena pergi dialysis. Aku tak ada ubat. Because boleh makan. Okay, dah nak maghrib dah. Nanti kita sambung, okay? I love you. Bye-bye kesayangan. Lain-lain je, bijak je sayang.